Halo saudaraku semuanya, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali lagi dengan aku Berliana Kasa Putri, biasa dipanggil dengan Elin, ya di channel Simas Media. Selamat sore saudaraku, ya alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, ya semoga pada sore hari ini ya kita semua selalu diberikan ya kesehatan, kewarasan, kenikmatan, rezeki yang halal dan thayyibah dan lancar dan barokah untuk kita semua. Ya semoga ya Tuhan ya Allah ya selalu memberikan kita kodar-kodar yang baik dan terhindar dari kodar yang buruk pada kita semua. Nah, di samping ini aku ya sudah ada motor Kawasaki Ninja tahun 2018. Nah, motor ini ya terlihat emang bahan-bahannya ya semuanya ini masih orisinil dan memang terkesan masih baru karena memang motor ini jarang pakai. Nah, saya jarang pakai juga ya, terus ini juga kondisi bannya masih sangat tebal dan dilengkapi juga karena motor ini versinya versi terbaru yaitu special edition yang mana ya remnya ini ABS dan juga motor ini memiliki kapasitas mesin dan baru 250 cc. Nah, masih sedikit ya, terbilang memang jarang pakai gitu karena ini memang motornya lingkup aku gitu ya, dia memang minta tolong sama aku untuk review nih, review dong tolong gitu ya, masalah gitu. Oh iya gitu kan, dia minta di review ya, siapa tahu ya barangkali para saudara yang berminat ya untuk lebih fixnya untuk harganya belum tahu pasti. Nah, makanya itu kalau ada yang berminat ya di kolom komentar ya, siapa tahu ya ada yang berminat bisa dijual. Nah, dengan harganya kalau omku dulu sih katanya ya dibelinya tuh 72 gitu, 72,5. Nah, kalau dijualnya mungkin ya silakan ya berkomentar atau mungkin bisa langsung hubungin ke nomor WA kami. Semoga ya untuk lanjutan informasinya ya ada di video selanjutnya. Halo saudaraku ya semuanya, ya berikut ini dia ya Kawasaki Ninja tahun 2018. Bisa kita lihat ya motor ini bodinya terlihat sangat gagah, ya memang jarang pakai, terlihat sangat seperti masih baru. Nih perpaduan warna hitam, abu-abu dan oranye. Dan untuk motor Kawasaki ini juga memiliki kapasitas mesinnya 250 cc, 2 silinder dan dilengkapi dengan memang remnya sudah ABS. Nah, karena ini juga masih baru, kita bisa lihat bahwa kondisi bannya ini terbilang sangat tebal ya, sangat bersih ya, memang hanya cukup jadi pajangan aja untuk di rumah, memang jarang dipakai, jarang keluar. Dan kalau kita lihat ya secara fisikal untuk mesinnya bagaimana. Ya, seperti itu ya review-review sedikit ya dari Ninja Kawasaki ini.
Nah, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Nah, bagaimana para saudaraku sekalian dari hasil review tadi ya sedikit tentang kaos kaki ninja ya tahun 2018 ini. Mungkin kalau ada yang berminat ya membeli untuk ini, aku bisa aja langsung hubungi nanti ya kasih tahu ke Pak Om aku ya kalau ada yang berminat. Ya tapi kalau untuk fixnya atau harganya belum kita belum pasti ngasih tahu ya karena memang ini baru rencana aja sih gitu. Nah ini memang motornya masih baru, masih sangat orisinil ya semuanya. Terlihat sangat baru dan kapasitas mesinnya 250 cc. Dan bagi kamu yang berminat ya bisa aja langsung hubungin ke nomor 082-1-626-166 atau kamu juga bisa langsung hubungi 0812-8844-1354. Nah jangan lupa ya like and subscribe-nya. Oke, sekian dari aku. Semoga video ini bisa memberikan ya manfaat dan barokah untuk para saudaraku. Ya, selamat sore, kembali lagi dengan aku. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.